بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan dapatkan keutamaan dari musibah kalau kita bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kita tidak mendapatkan keutamaannya. Tidak mendapatkan pahala dari musibah itu, ya. Kemudian kita juga tidak mendapatkan keutamaan yang lainnya. Nah, apa pahalanya? Pahalanya sampai disebutkan dalam Al-Quran tanpa hisab, tanpa ada yang bisa menghitung pahalanya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya dicukupkan pahala bagi mereka yang bersabar dengan tanpa hitungan, tidak bisa dihitung. Itu kalau kita bersabar. Naam, tapi lisan itu dijaga. Jangan ada pernah ungkapan, ucapan yang menunjukkan kita tidak menerima ketentuan Allah itu. Ya. Jangan pernah. Sebab itu menunjukkan kita tidak bersabar. Sabar itu kita tahan hati kita. Sabar itu yang kedua, tahan lisan kita. Ya. Dan yang ketiga, sabar itu adalah kita menahan anggota tubuh kita. Ya. Naam.